08/5/5/0/2021 tentang pengesahan Dewan Kehormatan Palmera Indonesia Kabupaten Bulu Timur masa bakti 2021-2026. Tentu ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua PMI Provinsi Sulawesi Selatan yang telah beberapa kali merencanakan hadir di tempat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa hadir di tempat ini dalam suasana yang aman, sehat, walafiat di tengah tentu pandemi COVID-19 ini. Kita berkolaborasi bagaimana PMI ini kita persiapkan dengan baik sehingga kerja-kerja kemanusiaan, ya, kerja-kerja kemanusiaan yang ada di Bulu Timur ini PRI menjadi garda terdepan di dalam kegiatan tersebut. Izinkan saya menyampaikan selamat atas pelantikan Pak Bupati sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bulu Timur bersama dengan seluruh pengurus PMI Kabupaten Bulu Timur yang baru saja dilantik. Semoga di kepemimpinan Pak Bupati sebagai Ketua PMI, PMI Kabupaten Lubuk Timur jauh lebih baik dibandingkan PMI Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Amin. Kami berharap Pak Bupati sebagai Ketua PMI Kabupaten Lubuk Timur terus bisa menjaga hibah pemerintah Kabupaten ke PMI, bahkan mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi Pak Bupati. Amin. PMI lakukan aksi donor darah, memberi manfaat bagi sesama. Wujud peduli pada daerah untuk kemanusiaan, kita bergerak bersama.